Sheffield United banyak berbicara di musim ini. Jadi 3-5-2 yang diterapkan si Chris Wilder di Sheffield itu di musimnya benar-benar jadi warna baru di Premier League. Ya Sheffield United gila gitu. Gila sih lo, zaman sekarang siapa sih tuh yang pakai 3-5-2 sebagai formasi awal tuh dikit banget gitu dan nekat. Untuk satu kata yang sebenarnya lebih itu tuh nekat gitu. Dia tahu pemainnya juga bisa gitu, mengeksekusinya, percaya pemainnya bisa. Akhirnya berhasil. Udah lah, gak usah bertele-tele, gak perlu lama-lama lagi. Kita langsung bahas aja nih. Di pekan ke-29. Kemarin, ada kejutan gak menurut lo? Buat gue yang menang City kejutan sih. Kejutannya. Maksudnya menangnya mantap gitu. Buat gue sih gak kejutan, karena kan udah menang. Menangnya. Bagus. MU-nya main bagus ya. Main bagus. Walaupun maksud gue lo ngasih position banyak, jadi memang si taktiknya Solskjaer tuh yaudah biarin aja. City nguasain bola segala macam, gue nggak panik. Defense gue bagus, tapi gue bisa counter. Buktinya adalah jumlah peluangnya lebih banyak MU dibanding City. Jadi bisa dibilang MU menang dengan cara strategi Ole yang tepat, yang berjalan. Yang diinginkan Ole gitu kan? Iya, dan maksud gue bisa sebagus kali barunya kalau nonton yang kan udah 4 kali ketemu musim ini. Satu kalah di Old Trafford, yang leg pertama Carabao, yang pertama leg kedua menang, sama di yang pertama di Etihad Premier League. Memang si Solskjaer selalu pakai low block. Defense-nya bisa sampai 5, jadi 3 back bawah ya, back tengah terus 2 wing back. Tapi di pertandingan kemarin tuh efektifnya jauh lebih efektif dibanding 2 pertandingan lalu gitu. Jadi tiga pertandingan kemarin sebelumnya, tiga pertandingan sebelumnya dibandingkan dengan pertandingan yang di pekan kemarin itu bisa dibilang MU yang tadi gue bilang MU main dengan yang Ole pengen gitu kan. Betul. Ya sebenarnya lo kalau lihat emang belakangan Shaw itu nggak asing jadi back tengah. Iya. Yeah. Itu menurut gue salah satu perubahan di bawah Solskjaer yang belum pernah kita lihat selama ini, dan itu Shaw mampu gitu malah. Yeah. Dan kalau bisa lihat menurut gue ya. Ketika dari 4 pertemuan MU Ole selalu menurunkan 3 back. 2 back sebenarnya, 2 back tengah. Iya, maksudnya 2 back tengah, tapi di situ bertransformasi si full back dia harus masuk ke tengah. Iya, bisa bilang 3-4-3 kan kalau enggak salah waktu lo di Etihad tuh 3-4-3. Terus di Carabao pakai 3 back juga, ya kemarin pakai 3-5-2. 3-4-3 yang bertransformasi jadi 3-5-2. Soalnya si Bruno Fernandes-nya di bawah dua penyerang. Nah, menurut gue kemarin tuh si City-nya juga mungkin kehilangan banget De Bruyne. Ya. Jadi nggak bisa benar-benar. Iya, gue lihat sah nembusnya. Iya, gue lihat ya City main nggak seperti City biasanya. Ini dari penglihatan gue ya. Jadi ketika oke lah penguasaan bola lebih tinggi, tapi ketika transisi dari bertahannya si City kenyerang tuh gagal mulu. Tembakan sedikit, tembakannya sedikit banget kan kemarin lawan City tuh. Nah mungkin yang bikin pendukung MU sedikit tanda kutip puas adalah gaya main MU udah kelihatan lah karakternya gitu. 10 pertandingan loh gue sekarang. Nah, maksud gue karakternya adalah ya lu bertahan, tapi bertahan itu kan nggak selalu artinya lu satu step di belakang gitu, di belakang lawan lu emang bisa aja sengaja gitu. Dan menurut gue counternya efektif segala macem. Menurut gue sangat efektif banget. Dia apalagi di akhir-akhir pertandingan tuh nyerang cuma ngandelin Daniel James sama Fernandes. Enggak, ini Martial sebelum diganti. Dia cuma ngandelin cuma serangan balik di mereka berdua aja. Fernandes muncul dari belakang tiga orang. Sayangnya kan beberapa kali si Daniel James kehilangan timing kan. Dia juga sempat hoppers. Iya. Yang dia nyerang sendiri di Sir Anderson dari kanan kan? Yang dari kanan tuh Fernandes sudah muncul, ya sayangnya itu nggak bisa dimanfaatin nih. Tapi ya secara overall keseluruhan ya yang lo bilang tadi yang kita sepakat bahwa ya MU menang dengan bagus dengan apa yang mereka harapkan gitu dari mereka. Yang menarik sih Guardiola itu satu-satunya kemenangan lawan MU ketika dia pakai false nine bukan pakai center forward. Oh yang Bernardo aja sih. Iya Bernardo sama Carabao waktu itu. De Bruyne jadi false nine. Sedangkan di pertandingan tiga sisanya kalah selalu punya center forward entah Jesus, entah Aguero. Jadi emang kehilangan di Bruno kemarin berasa banget sih. Jadi emang ya gitulah hasilnya. Kita juga bilang ya, City nggak main seperti biasanya gitu kan.
Dan yang tentu aja lebih memuaskan buat supporter MU adalah ini kemenangan home dan away pertama kali semenjak musim 2009-2010 atas City. Atas City ya. Oh, jadi 2009 itu masih zamannya Ferguson. Ferguson kan. Ferguson. 2009 itu juara ya dia. Kalau satu. Tapi ya karena kelamaan dan karena ini udah kemenangan juara ini lupa lah ya. Ya. Tapi ini jadi catatan buruk juga sih buat Guardiola ya. Musim ini udah berarti 7 kali kekalahan. Itu jumlah kekalahan liga terbanyak sepanjang karirnya berarti sepanjang karirnya dia itu. Terakhir City juga tapi 6 kali. Musim kemarin 2016-2017 kalau enggak salah. Jadi ya itu jadi Premier League bisa dibilang kompetisi tersulit Pep mungkin ya. Iya, jadi dan lagi pula sama ini kan enggak ada tuh tim yang mampu juara 3 kali berturut-turut kecuali Ferguson. Iya. Yeah. City dan Ferguson lakuinnya 2 kali. Oh iya. Hmm. Ya Guardiola. Ya apapun ya, apapun alasannya gitu. Lu mau bilang alasan misalnya musim ini Liverpool bagus banget terus atau si City-nya kehilangan Laporte lah segala macam, apapun alasannya gitu. Lanjut Mas, ada juga pertandingan Liverpool yang akhirnya bisa menang juga nih kemarin. Bukan akhirnya menang juga sih. Menang lagi. Gitu kan, akhirnya menang lagi lawan Bournemouth tapi sempat bikin deg-degan tuh di menit-menit awal. Oh iya pasti deg-degan. Lu bayangin menit 9 udah kebobolan. Iya, gue aja yang nonton, anjir, ayo kebobolan menit 9 nih. Ya justru gue karena ngeliat skornya, kebobolan, langsung gue buka mula TV. Malah aplikasi, langsung gue buka aplikasi. Gue pengen lihat Liverpool ya kan lagi. Gak taunya dia berhasil, boleh kasih situasi. Tapi ya, kayak masih ada masalah ya. Masih ada masalah sih menurut gue. Dengan, ya, lo tau Liverpool tuh kalau main derby tuh superiornya kayak gimana gitu kan? Ya tapi mungkin tetap menang. Iya menang tapi dengan biasa rekor baru kan tuh. Biasanya kan selalu menang dengan banyak gol tapi gila aja bisa cuma menang 2-1 gitu. Menurut gue masih ada masalah sih dari Liverpool gitu. Walaupun masih menang gitu. Dia punya rekor apa aja Ivan? Pas kemarin hasil kemenangan. Yang patut di-mention adalah Mohamed Salah. Kenapa tuh Mohamed Salah? Karena kemarin pertandingan ke-100 dia di Premier League bersama Liverpool. Dan dia mencetak gol kemenangan. Dan malah kalau lu lihat tuh, lu bisa lihat cuplikan ulangnya di aplikasi Mola TV. Ada highlightnya gratis. Tinggal lu download ya, langsung nonton, nggak perlu registrasi. Nah itu tuh, Salah sebenarnya udah misstep. Cuman karena dia emang hebat, dia masih nyari celah. Nyari pojok dekatnya dia lah gitu, pojok kawan dekatnya dia, golin gitu. Itu gol ke-73 nya dia di Premier League. Oh, semenjak pertama kali buat Liverpool ya. Betul. 7 gol lebih banyak dari yang rekor sebelumnya dipegang sama Fernando Torres. Sama ngelewatin golnya si siapa? Suarez juga kemarin kalau enggak salah. Betul. Dan 22 kali kemenangan berturut-turut di laga kandang itu rekor baru di Premier League. Oh, jadi yang buruk-buruk amat lah. Salah juga jadi ini ya, pemain dengan berhasil mencetak lebih dari 20 gol 3 musim berturut-turut di semua kompetisi, jadi bukan di Premier League aja ya. Itu rekor tersendiri di Liverpool. Itu melewati catatan legendanya MU, Michael Owen. Legendanya MU bro. Legendanya MU itu di musim 2000, 2001 dan 2002, 2003. Iya, 3 musim. Jadi, 3 musim. Jadi banyak rekor ya, siapa yang salah. Ya udah sekarang dia tinggal nunggu aja nih hasil pertandingan City lawan Arsenal sama Chelsea. Tinggal enak aja tinggal nunggu enaknya. Oke, ada juga pertandingan ini Van, Chelsea Everton. Ya ada Chelsea Everton dan Leicester dan Aston Villa juga kan. Ya. Leicester akhirnya Van menang lagi setelah 4 pertandingan berturut-turut juga gagal menang. Langsung batal lagi 4-0. Salah satu faktornya adalah kembalinya Vardy yang kalau sudah kembali tajam. Ya kembali tajam. Tapi kan 2 pertandingan sebelumnya Vardy enggak main dan ini juga diturunin dari bangku cadangan Vardy. Jadi menurut gua ya kemungkinan di beberapa pekan ke depan Leicester bakal yang siap berharap bisa tampil konsisten dan ya musim depan udah bisa main lagi di final lagi di Liga Champions gitu kan. Betul betul. Vardy juga cetak 2 gol, itu menambah catatan golnya jadi 19 yang lewatin Aubameyang. Dan gue yakin sih maksudnya dengan bahasa Indonesianya
apa bisa seri, bukan yang maksudnya sombong gitu, tapi slumnya itu tuh semua ya gitulah, oke, slumnya di masa terburuk ya, masa buruk-buruk itu bakal jadi pelajaran Rodgers untuk di bisa transfer gitu. Jadi lu nggak bisa ngandelin Vardy, pemain-pemain lain juga harus step up segala macem. Jadi lu kalau mau berlagak, apalagi bersaing Liga Champion, nggak bisa nih kayak gini. Bukan, kan udah pernah main Liga Champion juga kan Leicester, sudah bisa jadi pembelajaran juga Rodgers, bisa jadi pembelajaran. Jadi gue bilang juga ada mention ada pertandingan Chelsea lawan Everton. Apa ya, hasil yang tidak menyenangkan bagi Ancelotti yang kembali ke Stamford Bridge. Oh iya. 4-0 loh dibobolnya. Gila sih. Ini tapi Chelsea kemarin hoki banget sih punya si Gilmore. Gilmore. Itu favorit sih gue. Gila itu keren banget mainnya. Apa coba? Mungkin dia ya emang bagus sih gitu. Gimana ya? Kalau bagus udah bagus. Iya gitu, udah harus dia main lagi. Dua pertandingan berturut-turut loh jadi main of the match. Nah, tapi maksud gue itu yang tadi gue mau lupa kan. Masih awal. Ya, hype-nya enggak bisa terlalu tinggi. Ya, tapi dengan usianya itu udah ada potensi ya. Ada potensi ya, tapi ya jadi dengan usianya itu cukup menarik perhatian ya di dua pertandingan terakhir dia yang turun kemarin. Operan sukses 92,5%. Anjir. Dan jumlah operan dia enggak dikit loh, 80. Totalnya ya, totalnya itu 80 tembakan, 80 operan. Operan yang sukses 74, gila sih. Tinggi banget. Terbesarnya menjadikan apa nih, kesuksesan terbesarnya. Oh, dia bisa gantiin peran Kante kan? Betul. Jadi ya itu sih yang menurut gua sama kayak ibaratnya Fernandes gitu. Kenapa dia impact-nya bisa gede, orang bilang impact-nya gede banget selain karena gol dan asis. Karena orang apa fans itu rata-rata pada lupa gitu bahwa Rashford tuh masih cedera, Pogba masih cedera. Iya. Tapi ada dia, ada si Fernandes. Tapi permainan langsung berubah drastis gitu. Menurut gue si Gilmore ini kurang lebih sama kalirannya di lini tengah Chelsea ya, dengan cedera, beberapa pemain tengah cedera. Betul. Kan? Oke, menarik juga. Yang satu lagi yang menarik kan menurut gue si Lampard bisa ngalahin mantan pelatihnya dua kali loh. Yang pertama kan dia ngalahin Mourinho. Ini ngalahin Ancelotti. Ya itu menurut kalau gue jadi Lampard sih itu kebanggaan tersendiri buat gue sendiri gitu. Bang, harus sendiri dong. Iya, gila. Padahal kan maksudnya dua-duanya juga udah pelatih manajer atau pelatih yang berkualitas gitu. Punya nama, trofi banyak segala macam. Itu menurut gue dia apa ya? Kebanggaan tersendiri lah untuk Lampard gitu bisa ngalahin Mourinho, ngalahin juga. Dan untuk Ancelotti. Untuk Chelsea dan fans sendiri ngalahin Everton kemarin tuh ada poin penting. Satu poin penting, satu poin spesial. Kenapa? Karena Stamford Bridge tuh masih angker banget buat Everton. Oke. Okay. Jadi sejak November 94, Everton belum pernah menang di Stamford Bridge. 14 kali kalah dan 11 imbang. Dan kalahnya kemarin 4-0 lagi. Ya. Tapi kemenangan Chelsea ini jadi krusial juga sih, Pak. Kenapa? Dengan kemenangan ini dia bisa jaga, masih bisa menjaga poin lah dengan MU di peringkat 5. Terus ada juga Wolf, Sevilla gitu kan, sama Tottenham. Iya, mantap dia, maksudnya. Dia mantap di peringkat. Sebelumnya kan orang mungkin anjir, lu udah mulai kekejar nih gitu, apalagi kemarin Chelsea-nya lagi turun-turun gitu. Dan tiba-tiba menang atas Everton yang sebenarnya orang-orang bilang tuh lagi apa ya, lagi naik-naiknya bersama Ancelotti kan Everton-nya. Ya performanya membaik lah, gitu. Performanya membaik. Jadi menurut gua kemenangannya sangat krusial sih. Oke. Okay. Tuh laga-laga yang cukup ini ya menarik perhatian di game 29 kemarin. Kalau lo pengen nyaksikan pertandingannya bisa aja, sangat bisa malah, lo tinggal download aplikasi Mola TV gratis, registrasi untuk menyaksikan Premier League. Di situ ada, kalau lo pengen lihat highlightnya itu ada highlightnya semua pertandingan. Terus kalau misalnya lo mau nonton pertandingan full ada apa namanya, live replay juga, lo bisa nonton pertandingan dari menit pertama sampai menit terakhir dari pemain yang masuk gak salaman. Kumpulan-kumpulan gol terbaik, misalnya lo pengen ngeliat seberapa pintarnya Bruno Fernandes ngasih asis ke Martial. Udah gokil sih. Dan seberapa bodohnya Ederson di pertandingan kemarin, bisa juga. Gue yang McTominay di asisnya sama Ederson. Dan seberapa hokinya Sadio Mane, nyetak gol nyimbang, bisa juga. Gimana mau lihat Jamie Vardy cetak 2 gol,
Jadi lo bisa lihat semuanya di aplikasi Mola TV gratis. Artinya jadi kalau yeah, misalnya menang nanti kalau ditotalin lo bahaya juga nih Sheffield. Ya kalau Sheffield menangi pertandingan yang ke-29 dia baru 28 kali main kan, yang lain udah 29. Kalau dia bisa menang ke-29 itu poin dia di atas MU. Jadi naik peringkat 5. Dan dia cuma diisi 2 poin sama Chelsea. Jadi kenapa Sheffield ini walaupun orang sudah mungkin udah mulai lupa ya gitu karena MU-nya bangkit segala macam, tapi lu enggak bisa pandang Sheffield sebelah mata. Memang siapa sih Sheffield United? Betul. Oke, kita bahas di segmen kedua. Oke, balik lagi di Super Soccer Podcast segmen kedua. Tadi kita bilang di akhir segmen pertama bahwa di segmen kedua ini kita bakal ngebahas tentang Sheffield United. Sheffield United, betul. Yang punya peluang, masih punya peluang besar ya. Iya, memang. Bisa main di kompetisi Eropa. Gitu kan? Kaget banget sih dia bisa itu. Lu kaget ya? Iya lah, Sheffield gitu. Ya maksud gue Sheffield sebenarnya kalau buat penggemar Liga Inggris gitu ya, namanya sebenarnya nggak begitu asing sebenarnya gitu, karena ya kedengeran lah masih mainnya di championship segala macam gitu. Tapi karena dia tim promosi, menurut gue sih mengejutkan banget. Baru promosi di musim ini yang di championship kemarin peringkat 2 lagi dari yang peringkat pertamanya kan Norwich. Sementara Norwichnya malah di dasar klasemen, ternyata Sheffield sekarang malah jadi punya peluang di apa ya, masuk ke kompetisi Eropa gitu. Dan Sheffield tuh bukan ini loh, bukan apa, tim tradisional Inggris yang kayak Leeds gitu lah ibaratnya. Mereka tuh pernah juara Liga Inggris cuma sekali, Piala FA cuma 4 kali, dan itu pun terakhir 1925 gitu. Pernah regenerasi juga ke divisi 4. Jadi iya nih, walaupun orang masih dengar pas 90-an gitu, dia pernah ke Premier League juga 2006-2007 dan langsung degradasi, tapi menurut gue yang musim ini tuh ajaib banget. Bisa dibilang hasil perjalanan Sheffield yang naik turun ya. Dia bertahan di Premier League, terus turun, bahkan bisa sampai turun ke divisi paling dasar gitu kan, divisi keempat gitu di kompetisi Inggris, dan akhirnya di musim ini ya di bawahnya non-league. Iya kan. Dan akhirnya di musim ini dia bak promosi dan bahkan punya peluang besar untuk naik Liga Champion gitu kan. Itu ajaib. Ajaib gua. Gila sih. Dan kalau lu inget tuh awal-awal tuh orang selalu ngomong overlap ya, CB. Okay. Overlap center back. Apa sih lu? Jadi jangan jelasin lagi. Ya ini menarik sih. Kalau kita ngebahas Sheffield United tuh ya udah bukannya ya udah banyak juga sih yang ngebahas Sheffield United sebenarnya. Tapi yang menarik dari Sheffield itu 3-5-2 ala dari pelatih dia, Chris Wilder. Itu menurut gue 3-5-2 yang aneh sih yang diterapin sama si... Aneh gimana? 3-5-2 sering lu... gue nonton di Indonesia awal-awal formasinya 3-5-2 ya. 3-5-2 nya aneh, kenapa? Ini pernah dibilang juga sama si Bielsa, Van. Nah, kalau anehnya maksud gue aneh, jarang dipakai, iya. Di Liga Inggris jarang 3-5-2. Anehnya kayak gitu maksud lu? Ya, bukan. 3-5-2 tidak semestinya gitu. Apa? Oke, kalau misalnya... Ini bahas pemain pementar kan, mesti bisa ngejelasin. Bukan, jadi kalau misalnya 3-5-2 ala si Chris Wilder itu, kalau misalnya yang biasa kita lihat di 3 back itu, kebanyakan tuh stay. Ya kita banding kemarin lawan MU lah, udah aja stay kan gitu si Shaw, si... siapa Maguire sama Lindelof. Nah kebanyakan tuh tiga, kalau 3-5-2 tiga back itu selalu stay di belakang. Tapi berbedanya di siapa di Sheffield United itu ini tiga pemain bertahan Sheffield yang ya ini udah sama-sama dari waktu di Division Championship. Ada si siapa Egan, ada O'Connell, siapa sih O'Connell sama Basham. Nah itu tiga-tiganya nih udah bersama dari Division Championship. Nah jadi di formasi 3 back itu yang di back tengahnya itu si Egan. Back tengah itu Egan, terus di kirinya O'Connell sama Basham. Nah menariknya nih si Basham sama si O'Connell tuh selalu membantu serangan. Jadi yang stay itu cuma satu. Kalau lo lihat, jadi kalau misal lo lihat perhatikan pertandingannya Sheffield United, 2 back yang 3 back tadi belakang itu selalu naik ke
bahkan ke area pertahanan, berarti tengah-tengah lapangan. Berarti itu pertahanannya Chelsea itu kosong? Enggak dong. Nah, ketika lo nanya, berarti kalau misalnya dua back itu naik, berarti kosong dong? Enggak. Ini ada peran dari gelandangnya. Itu biasa dilakukan oleh si Norwood sama John Fleck. Oke. Okay. Nah, ketika dua back itu naik ke tengah, ke lingkaran tengah itu loh, naik sampai ke depan, atau ketika posisi sepak pojok atau apapun, nah si dua gelandang itu turun, si Norwood sama si Fleck. Jadi ketika melakukan serangan backnya itu masih ada posisi yang di cover sama si backnya. Dan gue tambahin lagi, si yang tadi lo bilang si fullbacknya naik, yang gue bilang fullbacknya itu naik, ketika di kiri si O'Connell, dia selalu bekerja sama si Andy Stephen. Jadi ketika di kiri itu ada fullback di kiri. Sebenarnya hampir sama sih perannya 352 si Chris Wilder ini sama 352 yang dengan ada fullback. Mereka selalu menyerang melakukan fullbacknya itu dulu. Fullbacknya di Seattle itu ada si Andy Stephen sama si Baldock. Nah, kalau lu lihat kalau Liverpool punya Trent Alexander-Arnold sama Robertson, Seville punya si Baldock di kanan sama Andy Stephen di kiri. Yang kenapa gue bilang tadi 352-nya itu beda, itu tadi si fullback maupun si wingbacknya itu nggak ragu-ragu buat naik ke area pertahanan lawan. Oh ya, karena juga maksudnya si satu timnya itu memang udah paham juga, karena kayak lu bilang tadi si Norwood sama Fleck itu bisa mundur. Jadi tahu posisinya gue tuh harus di mana ketika fullback gue maju mencari ruang gitu. Betul. Dan sebenarnya strategi ini tuh pernah gagal, Van. Si pelatihnya tuh pernah bilang, asisten pelatihnya si Chris Wilder pernah bilang bahwa 352 ini mereka pernah gagal awal-awal bermain di Division Championship. Gagalnya kenapa? Karena dengan awalnya munculnya si strategi ini 352 Chris Wilder itu, bahwa mereka ketemu di Division Championship sama tim-tim yang parkir bis parah di bawah. Oke. Okay. Parkir bis banget di bawah. Terus dia bilang, lo kalau ngadepin tim yang numpuk pertahanan di bawah, berarti ya lo harus nambah pemain buat nyerang gitu. Gak bisa ngandelin pemain penyerang lo doang. Berarti Sheffield tuh semacam Liverpool Championship misalnya. Iya, benar dong. Bisa lo ketemu dia, lo harus tahan. Lo terbuka ya celaka. Itu nih, benar. Jadi ketika lo ngadepin tim-tim yang bertahan, yang full bertahan, lo bisa numpuk 11 pemain di daerah pertahanan. Si Chris Wilder tuh pernah bilang, bahwa ya gue harus nambah pemain gue buat nyerang ke depan gitu. Gue gak bisa ngandelin cuman gelandang gue gak bisa ngandelin cuman penyerang gue. Jadi ya tadi 352 tuh si fullbacknya si siapa, O'Connell sama si Basham tuh bisa naik sampai setengah. Bahkan di, ini ya, gue tambahin di Division Championship musim lalu, si Basham sama O'Connell tuh umpan akurasinya paling tinggi loh di Division Championship. Tapi gue sebenarnya mungkin gue ngeliatnya ya, setiap gue ngeliat Sheffield main gitu, sebenarnya fungsinya si center back overlapnya ini adalah untuk membuka ruang gitu. Lo tau lah, kalau apalagi kalau menghadapi pertahanan low block, ruang tuh rapat gitu antar lini belakang sama lini tengahnya lawan tuh pasti rapat. Untuk si pemain depan bergerak di antar lini itu biasanya susah gitu. Seperti kejadiannya kemarin di Liverpool City lawan MU. Nah, tapi ketika si center back-nya ini udah dimaju untuk masuk, menurut gue di situ loh, yang gue kan gak dijaga sebenarnya. Kalau gue center back-nya gue gak dijaga, ya udah gue masuk aja ke situ. Lawan gak ngira, teralihkan. Betul. Jadi si lawan tuh teralihkan, dan beberapa ya bukan ada bukan testimoni sih, maksudnya pendapat dari pelatih lain juga, si Bielsa pernah bilang, gue kalau misalnya gue nongkrong di bar atau apapun, lo ngajak diskusi tentang pelatih yang gila mainnya, strategi yang gila, gue bakal ngebahas tentang 352-nya ala Sheffield United, Chris Wilder. Biasa sih, udah sakit. Biasa itu udah sakit. Dia bisa bilang kayak gitu, kalau lo mau ngajakin diskusi atau ngobrolin tentang tentang Sheffield United, ayo, katanya gitu. Gue jabanin gitu. Jadi benar-benar ya benar, dengan sosok Bielsa yang kegilaan dia bilang kayak gitu, berarti ya emang gila. Dan buktinya di musim ini benar-benar ya Sheffield United gila gitu. Gila sih, lo zaman sekarang siapa sih tuh yang pakai 352 sebagai formasi awal, itu dikit banget gitu. Dan nekat
untuk satu kata yang sebenarnya lebih itu tuh nekat gitu. Dia dan dia tahu pemainnya juga bisa gitu, mengeksekusinya, percaya pemainnya bisa, akhirnya berhasil. Dan yang tadi gue bilang anehnya itu loh kan 352 itu condong buat mungkin ketika bertahan lo bakal numpuk pemain di belakang gitu, tapi ketika menyerang ya tadi gue bilang bahwa ya lo bakal bakal nambah orang juga buat nyerang gitu. Dan satu lagi kan ketika Sheffield main, yang tadi gue bilang bahwa si fullbacknya kerja sama si wingbacknya tuh kayak O'Connell sama Enda Stefan di kiri, Sheffield tuh selalu melakukan umpan silang yang benar-benar akurat sih. Terus ya cara bermainnya memang mengandalkan umpan silang, beberapa kali golnya tuh tercipta dari umpan silang. Dan terbukti juga dari musim ini hingga pekan 28 si Sheffield tuh paling banyak keempat melepaskan umpan silang. Jadi di ada 659 umpan silang yang mereka lepaskan di musim ini. Itu menurut gua gila juga sih. Tapi ya buktinya Sheffield United banyak berbicara di musim ini. Jadi 352 yang diterapkan si Chris Wilder di Sheffield itu di musim ini benar-benar jadi warna baru di Premier League menurut gua. Mungkin enggak, memang enggak seheboh Leicester gitu ya, yang sampai juara gitu. Tapi menurut gue di musim pertama langsung bisa bersaing di posisi atas sih udah. Ya lu ibaratnya merusak ketahanan Big Six sih udah pasti sih. Itu yang gue lihat juga Sheffield United tuh kalau misalnya konsisten dari awal 35, sebenarnya 352 ini berat banget. 352 ini berat banget kalau dilakukan secara terus menerus tiap game week-nya, karena itu kan butuh apa ya, butuh stamina juga gitu, apalagi full back. Tapi dulu klub-klub Indonesia selalu 352 ya. 352 lu pernah lihat back 3 back itu, 3 back itu naik enggak? Lu kalau lihat lu buka aplikasi Mola TV deh. Ya, lu nonton pertandingan semua Sheffield tuh lengkap di sana, lu nonton semua, lu lihat deh pergerakan yang gua tadi bilang, 3 back-nya Sheffield tuh di belakang tuh kayak gimana. Lu nonton aja. Dan yang satu lagi, Brandon Henderson. Oh ya, yang di MU kan? Ya, yang di MU. Iya, pemain pinjaman itu gokil juga sih kipernya, kiper Leicester tuh. Di Leicester beberapa kali penyelamatannya banyak yang apa ya, mengamankan gawang Sheffield. Yang lucu gitu ya sebenarnya, kiper-kiper Inggris tuh justru bagusnya malah di klub-klub yang papan tengah gitu. Tapi ketika udah naik ke yang terakhir jadi juara terus masuk, itu kan Johar. Oh iya. Iya, terakhir itu langsung jadi timnas utama gitu ya. Johar terus dipanen kan sama Pirlo di Euro. Jadi ya itu tadi kenapa Sheffield. Ya dan gue spesialnya Sheffield ya, kalau gue sih melihatnya dari strategi yang mereka gunakan sih. Spesialnya Sheffield di musim ini tuh 352-nya ala Chris Wilder. Lihat deh pertandingannya Sheffield semua di situ benar-benar. Jadi menurut gue ketika nanti misalnya Henderson benar-benar dipanggil sama Southgate, karena kan si Pickford katanya mau dibuang kan, cuman kontestasinya itu masih banyak, nggak cuma Henderson doang, ada Nick Pope segala macam. Jadi menurut gue ketika si Henderson berhasil masuk timnas gitu dan jadi pemain utama, itu menurut gue udah keberhasilan Sheffield sendiri. Bukan keberhasilan. Jadi taktiknya si Wilder ini bukan memang sukses di Sheffield doang gitu. Pemain-pemainnya pun memang juga berkembang dengan sendirinya. Jadi ketika dia dimasukin tim lain dengan formasi yang lain, cara main yang lain juga sebenarnya bisa. Dan dari gue nggak salah, mungkin nggak di transfer market berikutnya banyak pemain Sheffield yang cabut. Kalau gue nggak, Lundstrand bisa sih. Ini loh, jadi gue takutnya ya, ini tuh takutnya kejadiannya kayak waktu Leicester, pemain-pemainnya cabut, rusak Leicester-nya. Nah, jadi 11 pemain utama Sheffield ini udah jadi kesatuan dari waktu divisi Championship kan. Jadi kalau misalnya lo bilang nanti di transfer musim panas ya, di panas pemain-pemain Sheffield keluar, menurut gua bakal hancur Sheffield-nya. Dan kalau misalnya lo lihat salah satu kekurangan Sheffield di musim ini ya, dia tuh gak punya cover di pemain cadangannya. Jadi kalau misalnya 11 pemain utama ini hilang salah satu, itu kehilangan waktu Sheffield yang awal-awal musim kan bisa sampai peringkat 5 ya. Terus sempat kalah, seri juga. Nah itu ada
kepingan yang hilang dari 11 pemain utama. Iya, jadi menurut gue musim depan sebenarnya Sheffield berpotensi lebih bahaya lagi. Lebih bahaya lagi kalau punya bisa nguatin si 11. Ya minimal lo punya punya cover lah gitu di tim keduanya gitu. Jadi ya itu sih menurut gue Sheffield United. Jadi, ya memang kemarin dia juga baru mencetak transfer rekor kan. Sandro Berge itu yang rumornya katanya mau kayak MU lah, gue pernah. Siapa lagi nomor begitu tuh? Jadi dia ya, muda. Benar-benar Sheffield musim ini benar-benar mengejutkan sih dengan perjalanannya di. Ya apalagi kalau misalnya dia finish di benar-benar finish di zona Eropa dan kalau Liga Champion dapat, pasti makin banyak pemain yang pengen. Ya bisa-bisa didapat dan harganya mungkin juga relatif. Nggak terlalu mahal-mahal banget dibanding kalau lu dideketin sama MU atau Chelsea gitu kan. Dideketin klub segede gitu yang punya banyak duit, klub yang dideketin juga langsung patok harga tinggi gitu. Iya. Nah, tapi pertanyaannya adalah bisa nggak kira-kira benar Sheffield lolos ke Liga Eropa atau Liga Champions? Tantangannya Sheffield tuh berarti kan sekarang udah game week 28-29 ya? Iya, tapi dia 28 kali main. Berarti ada sekitar 10 pertandingan terakhir kan? Ada 10 pertandingan terakhir. Kuncinya tuh Van di ketika bisa ngalahin Arsenal, mereka masih ketemu nih, masih ketemu Arsenal, Tottenham, Chelsea, Wolves. Oh sorry, Arsenal ketemunya di FA. Jadi mereka masih ketemu siapa lagi? Siapa aja? Tottenham, Chelsea, Wolves. Kuncinya di situ, lo bisa menang dari tiga tim itu. Ya Sheffield udah minimal. Dia juga bukan ya belum lawan MU di Old Trafford. Udah. Oh iya lawan apa? Iya lawan MU. Oh iya benar-benar lawan MU. Jadi lawan MU, Tottenham, Chelsea sama Wolves. Kuncinya di 4 pertandingan itu sih. Lo bisa babat habis pertandingan itu, udah lolos Liga Champion. Karena kalau lihat dari lawan yang lain, kayak mas kandangannya lawannya Newcastle, terus lawan Southampton, ya menurut gue itu di atas kertas benar-benar Sheffield bisa ini sih, bisa atau enggak. Kalau lu nanya kompetisi Eropa, gue yakin bisa. Kompetisi Eropa masih ada Europa League. Iya, ya, kalau misalnya situasinya masih sama seperti sekarang, berarti peringkat 6. Iya. Jadi masih, menurut gue sih bisa sih. Sheffield United buat di apa masuk Liga Champion. Jujur gue Sheffield United salah satu kesebelasan gue sih. Kalau di FIFA. Di FIFA. Karena jersey-nya bagus, logonya juga seram, keren sih. Nah itu tadi Van, Sheffield United. Udah kita bahas. Ya, ya gue sih berharap yang terbaik aja buat Sheffield. Karena tim jagoan gue juga lagi bersaing di situ. Okay. Jadi gue berharap yang terbaik aja lah. Tapi gue kayak baik kalau mendoakan yang buruk-buruk kan ntar gue disangka gimana gitu. Tapi ya gue sih, kalau gue sih netral gitu kan. Jadi ya Sheffield United bisa dapat ya makanya dia champion gua benar kayak kan gua enggak salah mendoakan yang terbaik dong. Ya ampun. Mendoakan yang terbaik aja udah netral gitu. Netral tetap stay positif. Kayak itu tadi bahasan kita tentang Sheffield United. Ya. Kenapa sih apa sih spesial dari Sheffield United di musim ini? Kira-kira bisa enggak sih? Ya, dan lu semua kalau setelah dengar ini langsung penasaran gimana Sheffield mainnya? Jangan ragu, langsung aja download aplikasi Mola TV, registrasi, bisa nonton pertandingannya gratis. Sama, kalau lu pengen tim-tim lain juga lu tonton gitu, memang lu gabut weekend kan, nggak bisa ngapa-ngapain, mendingan langsung aja subscribe yang premium. Tuh, murah kok, cuma 25.000 per bulan, per bulan atau 50.000 sampai akhir musim. Dan kalau memang kira-kira lu sampai pertengahan tahun itu nggak ada agenda apa-apa gitu, sendirian doang di rumah, gabut, langsung saja 1.000 aja. Karena dapat euro. Bulan Juli ya, Juli, Juni. Akhir sini sampai juga. Ya, itu tadi episode 3. Nah, kalau lu mau dapat informasi lebih lanjut yang update tentang sepak bola terutama Liga Inggris, lu follow mana aja, Ki? Follow media sosialnya Super Soccer, itu ada di Instagram @mysupersoccer, terus ada Facebook juga, tinggal searching aja ID-nya. Username-nya Super Soccer, terus ada Twitter juga @my_supersoccer. YouTube ada juga, tinggal cari aja Super Soccer, jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan, di situ banyak gol-gol ininya. Terus follow juga tentang Liga Inggris di @hanyamolatv. Ini jadwal pertandingan juga ada di situ lengkap. Dan sekali lagi gue ingetin bahwa kalau mau nonton Liga Inggris, download aja aplikasi Mola TV.
Oke, sampai jumpa di episode 4. Ya, apakah Liverpool sudah juara belum? Kita lihat nanti. Okay. Bye. Bye.